Dalam saudara-saudaraku, sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan sebagai penyampai firman-Mu kepada penonton yang menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan hari ini, orang percaya yang spiritual atau rohani. Mari kita membaca Injil Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dunia sekuler tidak senang dengan hal yang berbau rohani. Hal ini adalah hal biasa. Akan tetapi, tunggu dulu. Tidak sedikit orang Kristen yang bernada sama atau memberi cap sok rohani pada orang yang berbicara agama atau rohani selepas dari pintu gereja. Judul renungan hari ini menantang kita untuk menjadi orang percaya yang sesungguhnya. Seorang percaya tidaklah mengambil prakarsa ke arah perwujudan nyataan diri sendiri, melainkan ke arah pengenalan Yesus Kristus. Seorang percaya yang spiritual tidak pernah menganggap bahwa situasi yang dialaminya hanya terjadi secara kebetulan. Juga dia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya terbagi dua, yaitu yang duniawi atau sekuler dan yang sakral atau suci. Dia memandang setiap situasi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan pengenalan akan Yesus Kristus dan mempunyai sikap penyerahan total kepadanya. Roh Kudus bertekad agar Yesus Kristus menjadi nyata dalam setiap pagi kehidupan kita, dan Dia akan mengantar kita kembali ke titik ini kembali dan kembali sampai kita mencapainya. Setiap upaya perwujud nyataan diri hanya mengantar kepada pengagungan perbuatan baik kita. Padahal seseorang percaya harus memuliakan Yesus Kristus melalui perbuatannya. Apapun yang mungkin kita lakukan, bahkan makan, minum, atau pekerjaan, mencuci kaki murid, kita harus mengambil prakarsa untuk menghayati dalam mengenal Yesus Kristus di dalamnya. Setiap fase kehidupan, kita harus bercermin dari kehidupan Yesus. Tuhan kita menyadari hubungannya dengan Bapa, bahkan dalam tugas yang paling kasar dan rendah. Di dalam Yohanes 13 ayat 3-5 berkata, Yesus tahu bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, mengambil sehelai kain lenan dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Tujuan dari orang percaya yang spiritual ialah agar, dalam tanda kutip, mengenal Dia. Apakah saya mengenal Dia di tempat saya ada hari ini? Jika tidak, maka saya sedang mengecewakan Dia. Saya tidak berada di tempat sana dan sini untuk perwujud nyataan diri sendiri, melainkan untuk mengenal Yesus Kristus. Dalam pekerjaan Kristen, prakarsa dan motivasi kita seringkali hanya merupakan akibat dari kesadaran bahwa ada pekerjaan yang harus dilakukan dan bahwa kita harus melakukannya. Namun, sikap semacam itu bukan merupakan sikap seorang percaya yang spiritual. Tujuannya adalah pewujud nyataan Yesus Kristus dalam setiap keadaan atau situasi yang dialaminya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami percaya hidup kami dipulihkan. Di masa PSBB ini, di masa pandemi ini, kami tolak sakit penyakit Tuhan. Kami tolak segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini.